Tidur merupakan bagian penting dari kehidupan kita yang memengaruhi kesehatan secara keseluruhan. Salah satu aspek yang semakin mendapatkan perhatian adalah keputusan untuk tidur tanpa pakaian dalam. Meskipun mungkin terdengar tidak biasa bagi sebagian orang, tidur tanpa pakaian dalam dapat memberikan sejumlah manfaat bagi kesehatan dan kenyamanan. Apa saja manfaat tidur tanpa pakaian dalam? Satu, meningkatkan kualitas tidur. Penelitian telah menunjukkan bahwa tidur tanpa pakaian dalam dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Saat kita tidur tanpa pakaian dalam, suhu tubuh dapat lebih mudah terkendali, membantu regulasi termal yang optimal. Suhu tubuh yang terlalu tinggi atau rendah dapat mengganggu siklus tidur dan membuat monster bangun lebih sering. Oleh karena itu, tidur tanpa pakaian dalam dapat menciptakan lingkungan tidur yang lebih nyaman dan mendukung tidur yang lebih baik. 2. Mendorong regenerasi kulit. Ketika tubuh tidur, proses regenerasi sel dan perbaikan jaringan kulit berlangsung. Tidur tanpa pakaian dalam dapat meningkatkan sirkulasi udara di sekitar tubuh, membantu menjaga kelembapan dan mendorong regenerasi kulit. Hal ini dapat mengurangi risiko iritasi kulit dan memberikan waktu yang lebih baik bagi sel-sel kulit untuk pulih dan memperbarui diri. 3. Mengurangi risiko infeksi jamur. Kelembapan adalah kondisi ideal untuk pertumbuhan jamur, dan daerah tubuh tertentu yang tertutup oleh pakaian dalam dapat menjadi tempat berkembang biak bagi jamur. Tidur tanpa pakaian dalam dapat membantu mengurangi kelembapan di daerah tersebut, mengurangi risiko infeksi jamur pada kulit. 4. Meningkatkan kesejahteraan reproduksi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur tanpa pakaian dalam dapat memberikan manfaat kesejahteraan reproduksi, terutama pada pria. Suhu yang lebih rendah pada area genital dapat membantu menjaga kualitas sperma. Namun, lebih banyak penelitian diperlukan untuk memahami sepenuhnya dampak ini. 5. Mengurangi stres. Tidur tanpa pakaian dalam juga dapat membantu mengurangi tingkat stres. Beberapa orang merasa lebih bebas dan nyaman tanpa batasan pakaian dalam selama tidur. Kebebasan gerakan dan perasaan tubuh yang tidak terkekang dapat memberikan efek positif pada kesejahteraan mental. Selain mempertimbangkan tidur tanpa pakaian dalam, ada beberapa tips tambahan yang dapat membantu moms meningkatkan kualitas tidur secara keseluruhan. Kombinasi antara kebiasaan tidur yang baik dan lingkungan tidur yang optimal dapat menciptakan pengalaman tidur yang lebih nyaman dan mendukung kesehatan tubuh. 1. Atur jadwal tidur yang tetap. Cobalah untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Konsistensi dalam jadwal tidur membantu mengatur jam biologis tubuh dan meningkatkan kualitas tidur. 2. Hindari kafein dan stimulan sebelum tidur. Kafein dan stimulan lainnya dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk tidur. Hindari minuman berkafein seperti kopi, teh, dan minuman bersoda beberapa jam sebelum tidur. 3. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman. Pastikan ruangan tidur Anda gelap, tenang, dan sejuk. Gunakan penutup mata atau tirai tebal jika diperlukan, dan pertimbangkan penggunaan alat penenang suara seperti kipas atau mesin putar untuk mengurangi kebisingan. 4. Batasi paparan layar elektronik sebelum tidur. Cahaya biru dari layar elektronik dapat menghambat produksi melatonin, hormon yang mengatur tidur. Hindari penggunaan gadget elektronik beberapa jam sebelum tidur untuk mendukung siklus tidur alami. 5. Rutin berolahraga. Berolahraga secara teratur dapat membantu meningkatkan kualitas tidur, tetapi hindari berolahraga intensif menjelang waktu tidur. Cobalah untuk berolahraga setidaknya 3-4 jam sebelum tidur. 6. Perhatikan pola makan sebelum tidur. Makan makanan berat atau besar sebelum tidur dapat mengganggu tidur.
Hindari makan makanan yang terlalu pedas atau berat beberapa jam sebelum waktu tidur. 7. Praktikkan teknik relaksasi. Coba teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, atau yoga sebelum tidur. Ini dapat membantu meredakan stres dan menciptakan suasana pikiran yang tenang. 8. Pilih kasur dan bantal yang sesuai. Pastikan kasur dan bantal moms memberikan dukungan yang cukup. Pilih bantal yang sesuai dengan preferensi tidur moms, apakah itu bantal lembut atau lebih keras. 9. Batasi waktu tidur siang. Jika moms cenderung tidur siang, batasi durasi tidur siang moms dan hindari tidur siang terlalu larut dalam hari. 10. Hindari minuman alkohol sebelum tidur. Meskipun alkohol dapat membuat moms mengantuk, konsumsi berlebih dapat mengganggu siklus tidur. Batasi minuman beralkohol dan hindari minum sebelum tidur. Dengan menggabungkan tidur tanpa pakaian dalam dan menerapkan tips-tips ini, moms dapat menciptakan rutinitas tidur yang lebih sehat dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Ingatlah bahwa kunci utama adalah mengidentifikasi apa yang paling sesuai dengan kebutuhan dan preferensi tidur moms sendiri. Meskipun manfaat tidur tanpa pakaian dalam dapat didukung oleh beberapa penelitian, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki preferensi tidur yang berbeda. Beberapa orang mungkin merasa lebih nyaman dengan pakaian dalam, terutama dalam kondisi suhu yang lebih rendah. Studi lebih lanjut diperlukan untuk memahami dengan lebih baik dampak tidur tanpa pakaian dalam pada berbagai kelompok usia dan kondisi kesehatan. Penting untuk selalu mendengarkan tubuh dan mengikuti preferensi pribadi masing-masing. Dalam mengambil keputusan mengenai tidur tanpa pakaian dalam, penting untuk mempertimbangkan kenyamanan pribadi, preferensi, dan kondisi kesehatan individu. Jika moms memiliki kekhawatiran atau masalah kesehatan tertentu, sebaiknya berkonsultasi dengan profesional medis untuk mendapatkan saran yang sesuai.